Adakah waktu? Dalam sebuah hening di malam yang gemercik, selalu bisa menyelipkan sebuah cerita di dalam kepala ini. Apa yang harus dilakukan lagi? Gak tahu harus bagaimana lagi. Kata orang, makin banyak pertemuan, makin banyak juga perpisahan. Apakah luruhnya raga ini bisa tidak bertemu dengan air mata? Kenapa selalu bertemu? Memang tidak sering, tapi pasti ada selang waktu bertemu. Skenario hanya Tuhan yang tahu. Jika bisa request, aku ingin bisa melihat lebih banyak warna, bukan hitam atau putih. Waktu itu akan selalu datang untuk bersinggah dan mengirimkan pesan lalu lewat begitu saja. Pesan di mana menunjukkan banyak cerita di dalamnya. Setiap buka pesan dari waktu, aku hanya bisa berdoa. Semoga yang kubuka ini adalah sebuah kisah cerita yang memiliki banyak warna. Tapi, Tuhan yang memberi pesan ini memiliki rencana yang baik. Dan cerita di mana ujungnya akan selalu baik. Dan kini, aku sadar memiliki banyak pertemuan itu baik. Tapi jangan berharap kepada setiap jalan pertemuannya.